video tentang baju gamis atau baju muslimah anak perempuan untuk Lebaran tahun 2021. Momen Lebaran sangatlah penting, terutama buat masyarakat yang beragama Islam. Jadi di hari Lebaran kita akan bersilaturahmi ke sanak saudara selama satu hari atau dua hari atau bahkan tiga hari kalau kita mempunyai sanak keluarga yang banyak. Oleh karena itu kita akan biasanya memakai baju yang baru atau lumayan baru. Oke, terutama buat anak perempuan dari mulai kecil, dari balita sampai umur SD akan memakai baju yang bermacam-macam karena biasanya tiap hari bajunya akan berganti. Oke, untuk baju anak perempuan memang banyak modelnya teman-teman. Jadi kita sebagai orang tua, terutama ibu, akan mencari-cari model baju yang tepat, apalagi pada saat ini untuk busana muslim anak itu juga lagi ngetren teman-teman. Jadi akan dipersiapkan sebelum atau jauh-jauh sebelum Lebaran. Oke, untuk modelnya biasanya lebih variatif ya untuk anak perempuan daripada anak cowok, dan untuk harga biasanya lebih terjangkau. Oke, di sini kita tampilkan banyak model gamis atau baju muslimah anak. Tinggal kalian pilih yang cocok untuk inspirasi bagi anak di acara Lebaran tahun ini. Oke, untuk pembeliannya bisa melalui toko online shop teman-teman. Jadi karena sekarang kita tidak perlu susah-susah ke toko, jadi kita bisa melalui online shop nasional seperti Shopee atau Tokopedia. Tinggal kita ketik baju muslimah anak, jadi di situ akan banyak tertera model maupun harganya teman-teman. Oke, selamat menonton video ini sampai selesai untuk inspirasi ketika Lebaran untuk anak. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe di channel kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.